Varian baru Pertalite dengan kandungan oktan 90 untuk mesin berkompresi tinggi, jadikan pembakaran lebih baik dan lebih efisien hingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Dengan oktan 90, itu yang ku mau. Pertalite, melaju lebih jauh. Buat kalian para milenials, ada yang baru bikin kamu semua jadi keren maksimal. Kartu debit Britama Series dengan banyak pilihan desain seru sesuai passion dan jiwa mudamu. Dilengkapi fasilitas e-banking, gratis asuransi kecelakaan diri, dan beragam fasilitas lainnya untuk maksimalkan semua aktivitasmu. Segera buka tabungan BRI Britama. Pilih sendiri kartu debitmu. Kartu debit Britama Series, makin maksimal dalam genggaman. Oh, HP gue loading terus nih. Ke rumah lu aja yuk. Tapi rumah gue nggak ada internet. Udah, tenang aja. Rumah lu bakal ada internetnya. Oh, jalan ditutup lagi. Kita lewat sana. Kita pasti terlambat. Tenang, ada IndiHome. Kita akan menyelesaikan misi ini. Yes! Kesegaran beda di setiap aktivitas lo. Kombinasi buahnya bikin hari makin seru. Cobain sekarang juga. Green Sense, segarkan hari lo. Buat rame-rame, kini ada yang 1,5 liter. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Where a thousand journeys begin. For business or pleasure, an unforgettable experience, and precious moments are shared with the ones you love. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Ayo teruslah berkobar, karena kita adalah energi. Asian Games 2018, Energy of Asia.
Dan sesaat lagi nanti segera menyaksikan pertandingan antara Satria Muda Pertamina Jakarta berhadapan dengan NSA Jakarta. And now introducing crew chief for today, Sedio Mukti Wibowo, first umpire Yosef Nurida, and second umpire Sidki Nurdianza. This is the starting five, NSH Jakarta. From Universitas Kediri, power forward number 7, Ahmad Sarif. From Universitas Bunda Mulia, small forward number 9, Rally Pratama. From Universitas 17 Agustus Jakarta, shooting guard number 11, Andre Rory Pandey. From LECD State University, number 2, Bershawn Griffey. And the captain point guard number 20, Wenda Wijaya. And coach Wahyu Hidayat Jati. This is the starting five, Satria Muda Pertamina Jakarta. From Universitas Pelita Harapan, forward number 1, Laurentius Steven Oi. Power forward number 35, Juan Lauren Koko Diputra. From San Francisco University Center, number 44, Dion Lohorn. Power forward from Widener University, number 71, Jamal Andre Johnson. And the captain point guard from Universitas Krida Wacana, number 2, Hardianus. And coach Yoel Sonda. Selamat sore, IBL fan dimanapun Anda berada. Kembali di IBL pertandingan 2017-2018, seri yang ke-8 di Kota Malang antara Satria Muda Pertamina melawan NSA Jakarta. Ya, saya ditemani oleh Bung Jerry. Selamat sore, Bung Jerry. Selamat sore, Bung JJ. Ada sedikit ulasan tentang pertandingan kali ini. Ya, pasti kita akan membahas bagaimana Satria Muda Pertamina Jakarta yang pasti diunggulkan dalam pertandingan ini atas NSA Jakarta. Di atas kertas seperti itu, Bung. Namun kita bisa lihat di seri terakhir Malang, kita melihat tim-tim akan berusaha bermain secara maksimal. Segala upaya akan dikerahkan oleh NSA Jakarta terutama untuk bisa mengakhiri season ini dengan baik, dengan manis ya, Bung, pastinya. Ya. Jika ada kemenangan-kemenangan yang diraih di seri terakhir, pasti akan menambah motivasi di season berikutnya. Dan dilihat hari ini, NSA Jakarta yang tidak tampil bersama dengan Jason Brent Carter, pasti akan semakin kesulitan, karena kita tahu di Satria Muda Pertamina Jakarta ada pemain-pemain yang sangat dominan seperti Dior Lohorn. Ya. Yang pastinya akan sangat merepotkan NSA Jakarta yang bermain tanpa Jason Brent Carter. Kita akan melihat tuh sejauh apa NSA Jakarta bisa tidak mengimbangi, dan kita berharap pertandingan bisa menjadi seru dan berharap bisa juga NSA Jakarta memberikan kejutan. Baru saja Dior Lohorn. Iya, Dior Lohorn. Sean Griffin. Jaga oleh Jamal Andy Johnson. Ready pertama. Sean Griffin. Wow, gerakannya baik, tapi sayang sangat. Sayang sekali tadi. Dior Lohorn. Sangat kuat, Bung.
6 poin. Jakarta tertinggal dari Satria Muda Pertamina. Wenda Wijaya. Rally pertama. Set. Baik sekali. Rally pertama. Nomor 2 angka untuk NSC Jakarta. Pernah bermain untuk Satria Muda juga rally pertama. Ya. Cepat sekali kita lihat. Ya. Di awal seri, di awal season. Sering membahas juga bagaimana tim-tim seperti Satria Muda Pertamina Jakarta, Pelita Jaya Jakarta. Sangat ini ya Bung, sangat memiliki determinasi yang sangat luar biasa. Terlihat pada saat mereka mencetak skor penting, 3 point atau slam dunk, tapi mereka tetap segera kembali fokus melakukan defense. Ya. Sama halnya pada saat tim mereka harus kecolongan, entah 3 point atau poin mudah dari lawan. Mereka segera cepat melakukan offense untuk membalas ya Bung. Dalam arti tidak menunggu terlalu lama, sehingga momentum lawan juga bisa dihentikan Bung. Ya, benar sekali Bung. Kali ini defensive hold, Satria Muda Pertamina. Rally pertama. Wenda Wijaya kali ini. Sang Kevin, skip pass. Alex Lamy. Pemainnya baik dari pemain-pemain NSA. Coba 3 point, gagal. Ada tepisan. Bukan blok. Oh, kembali blok shot. Kita lihat. Nur El Islami tadi. Wenda Wijaya beli bebas. Coba 3 point. Wenda Wijaya. Kita lihat Nur El Islami. Yeah. Pemain yang diblok dan membalas melakukan blok. Benar sekali, Bung. Bola cepat untuk melakukan defense tadi. Yorlohon. Sangat sulit dihentikan, kita lihat Yorlohon. Bukan hanya finishing yang baik, namun positioning awal. Dan Febrian kesulitan tadi kita lihat. Bagaimana positioning dari Yorlohon sangat baik. Ya. Diambil oleh Coach Wahyu Dayajati. 10-5 Satria Muda Pertamina unggul dari NSA Jakarta. Ya, permainan cepat NSA Jakarta seringkali kita lihat juga dari diawali dengan full court defense, pastinya sangat diharapkan bisa efektif dalam pertandingan hari ini. Ya. Namun ada PR besar terutama dengan tidaknya Jason Brian Carter. Coach Wahyu Dayajati harus bisa menghentikan laju pemain-pemain besar seperti Dior Lohon. Yang kita lihat tadi ada bagaimana dia mengambil posisi yang sangat menyulitkan Rian Febrian, dan ini harus diantisipasi juga oleh Coach Wahyu Dayajati. Iya. Tembakan-tembakan jarak jauh dari Bryson Griffin juga pasti akan sangat diharapkan. Jangan lupa Bung, bahwa Jason Brian Carter adalah pemain yang baru datang menggantikan Kyle Marshall di pertengahan musim. Namun pada saat Kyle Marshall tidak menunjukkan performa yang diinginkan oleh NSA Jakarta, ada Bryson Griffin yang bermain sendirian, pemain impor. Dan beberapa kali bahkan sempat masuk ke top 3 perolehan rata-rata poin per game. Ya. Dan ini membuat memang Bryson Griffin tidak bisa diragukan lagi sebagai pemain yang sangat luar biasa, Bung. Benar sekali. 10-5. Sekarang waktu 6 menit, 50 detik lagi kuarter yang pertama. Dior Lohon mendapatkan satu kali kesempatan. Masuk. Cukup press dari Satria Muda. Sayang sekali. Oke, Lauritius Uwis. Sama fall. Rizal Falconi dipersiapkan masuk. Perhatikan Lauritius Uwis. Sean Griffin. Zone defense Satria Muda Pertamina. Wenda Wijaya. Penetrasi ke dalam.
Rally Pratama. Nice pass, skip pass. Elisami. Oh, ada foul di sana. Misal Konis sepertinya, kita tunggu saja. Kita lihat, Bung, bagaimana NSA Jakarta berusaha melakukan pergerakan bola dengan sangat baik tadi ya, Bung. Dia berhasil out, namun hampir saja tadi shot clock habis. Nur Islami ternyata selalu di sana. Sayang sekali. Oh, sayang, short tadi. Dan Tim Paul, satunya muda pertamanya di 6 menit 21 waktu yang tersisa. Juga gagal. Sayang sekali ya, Islami kali ini melakukan personal foul. Pada Juan Loren. Rasio dari NSA Jakarta. Adrianus. Skipas. Juan. Rizal Falconi. In and out kembali Rizal Falconi. Rizal Falconi. Pemain yang pernah membela Garuda Bandung. Iya. Yeah. Rian Sengkrevin kembali. Lalu pass Rally. Masih short tadi gagal. 13-5. Jorohon Jorohon. Oh, masih gagal. Fall di sana. Jamar Andrew Johnson. Iya. Pemain dari Satria Muda Pertamina. Jakarta yang datang menggantikan Kevin Bridgewaters. Semakin perdalam skuad dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Oh. 5 detik. 5 second violation. Upaya inbound pass dari Juan Lauren tadi. Wenda Wijaya. Mirman. Kembali Wenda Wijaya. Merchant Griffin mencoba 3 point. Ada offensive rebound, Bu. Kembali Rally Pratama tadi. Wenda Wijaya mencoba 3 point kali ini. Kembali Wenda Wijaya. Kembali, Bung. Ada Rally Pratama. Wow, kita lihat. Ya. Sangat jarang kita lihat Satria Muda Pertamina Jakarta kalah dalam hal rebound ya, Bung. Oh, gerakannya sangat baik. Sayang tidak bisa diselesaikan dengan sempurna. Ada foul di sana. Ya sekali. Juan Loren. Nur Sami pun ya melakukan personal foul. Second personal foul on Rally Sami. Two shots. Dua tim sama-sama tim foul. 13-5. Sayang sekali gagal. Juan Loren, Kodi Putra. Itu yang kedua. Juga gagal. Oh. Mengenai Nur El Islami ya. Iya. Cantik sekali tadi melihat Hardianus. Kembali Juan Loren akan melakukan, oh ada pemberitahuan sepertinya. Ya,
upaya tadi menyelamatkan bola dari Hardianus. Diperingatkan wasit. Sampai mengenai kepala seperti itu. Oh iya. Jamar. Cuma 2 poin Jamar. Baik sekali Jamar Johnson. Johnson 2 poin. Ya. 15-5. Sean Griffin. Rally. Pratama. Menang dengan Sean Griffin. The pass. Wenda Wijaya mencapai 3 poin kembali. Gagal kali ini. Offensive rebound. Jamar Johnson. Yang kurang akurat tadi. Ya, sedikit terlepas. Kita lihat tadi dari Jamar Andre Johnson. Ya, Sean Griffin. Sisa waktu 3 menit 40 detik lagi. Baik sekali foto dari Bung Sean Griffin. Kita lihat Arianus. Diar Rohon kembali. Hardianus mencapai 3 poin. Hardianus. Sedikit protes pada wasit. Ya, ada foul di sana. 18-7. Satya Muda masuk dari NSA Jakarta. El Islami. M. Irman. Oh! El Islami terjatuh sepertinya. Ya, memegang bagian kaki tadi pun. 18-7. Saya mudah masuk dari NSA Jakarta. Semoga Al-Islami masih bisa melanjutkan pertandingan kali ini. Baik, Anda bisa menyaksikan langsung dari IBL TV dan UC Prime Channel 88 Indie Home. Seri yang ke-8 ini di kota Malang. Sekarang waktu 2 menit 58. Ikol tadi, Nurul Islami menggang ikol kanan ya. Kita berharap tidak ada, kita berharap cedera ini tidak cukup serius sehingga Nurul Islami bisa kembali bermain kembali. Jika tidak bisa kembali bermain hari ini, paling tidak ya bisa segera pulih, bisa kembali berlatih ya Bung. Benar sekali. Dilanjutkan oleh Andre Orin Pandey tadi. Mirman coba 3 poin, gagal. Defensive rebound. Kali ini ada Naldo Sitepo. Menantikan Tio Rohong. Still, oh tidak, masih ada. Naldo Sitepo mencoba 3 poin. Rizal Valkoni di bawah. Defensive rebound, baik sekali. Sayang ada Mirman melakukan personal foul. Hari ini kita tidak melihat ada Jason Brian Carter di daftar pemain NSA Jakarta, dan kita juga tidak melihat ada Arkidikania Wisnu dari Satria Muda Pertamina Jakarta dong. Kevin Jonas Sitor juga tidak ada. Jadi kita bisa pastikan bahwa big man yang ada bermain ini untuk Satria Muda Pertamina Jakarta dia Muhammad Tiauhak, Dior Lohon, dan Christian Ronaldo Stepu, dan Rizal Falconi pasti. Rendy Pratama, Andre Rorin Pandey, Wenda Wijaya, dan diblok oleh Ronaldo Stepu. Oh, still masih dikuasai pemain Satria Muda. Jamal Adi Jodoh mencoba 3 point.
Gagal kali ini. Defensive rebound Irman. Benda Wijaya. Dan Irman kembali. Sean Griffin. Juga gagal. Defensive rebound. Defensive rebound dari Jamar Andre Johnson. Iya. Oh, gagasan sangat baik. Jamar Andre Johnson. Mudah saja. Gerakan yang sangat baik dari Jamar Andre Johnson. 20-7 masa Jakarta tertinggal dari set yang mudah pertama ini. Wenda Wijaya. M. Irman. Juga gagal. Cobaan 3 point dari M. Irman tadi. Jamar Andre Johnson. Skip pass. Ada Ega. Rizal Falconi. Gagal tadi. Defensive rebound. Ya, naik kaki punya. Audi Bagastio tadi. Substitution. Muhammad Yauhak masuk. Ya. Nanti ganti Rizal Falconi. Sandi Ibrahim juga masuk. Afan Seputra juga baru masuk. Iya. Kita lihat Afan Seputra sebagai pemain yang kemarin membela timnas Indonesia. Debutan ya, Bang? Benar sekali. Cukup baik di tes event Asian Games di Jakarta kemarin, Bu. Baik. Oh, hampir saja. Afan Seputra tadi melakukan steal. Andre Rembadi kali ini. Rian. Ada Diki. Sean Griffin. Masih gagal. Iya, akurasi yang tidak cukup baik dari NSA Jakarta. Kali ini Bruce Griffin cepat sekali ke depan. Wow! Upaya slam dunk dari Bruce Griffin tadi. Diki, wah sayang. Masih juga gagal. Ada Antirwin Pandey tadi. Oh iya, Antirwin Pandey. Diki kali ini. Dia bakal setel. Mau setel. Masih menyentuh Andrewin Pandey tadi. 0, sekian detik ya. Stok. Penguasaan masih untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Lima detik. Oh, di Bagastio. Ronaldo step up. Asyar. Sayang sekali. Bisa sudah quarter yang pertama. 27. Satria Muda Pertamina unggul dari NSA Jakarta. Jarang memang masih di IBL Pertalite 2017-2016. Seri yang ke-8 di Kota Malang.
Back to the game, kuarter yang kedua. Satria Muda Pertamina 20 dan NSA Jakarta 7. Ya Bung JJ, kita melihat memang NSA Jakarta tidak memiliki banyak opsi. Dengan tidak ada Jason Brian Carter, tidak hanya pada offense, defense juga sangat kesulitan untuk menjaga big man-big man dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Bermain cepat sebagai opsi dan tembakan-tembakan jarak jauh, namun kita lihat akurasi tembakan jarak jauh dari pemain-pemain NSA Jakarta memang tidak cukup baik. Ini membuat semakin kesulitan penetrasi-penetrasi ke dalam dari Christian Griffin juga tidak mudah Bung, karena ada kita lihat dari band saja kita lihat ada Dia Ulhak, ada Rizal Falconi yang cukup merepotkan juga Bung. Ya baru saja gagal Bung. Ya seperti saya katakan tadi Bung, akan sangat sulit buat pemain-pemain small man dari NSA Jakarta melakukan penetrasi ke dalam. Lalu sudah bukanya Van Sebetulah, Jack Ordiki. Van juga gagal. Ah ini Masa Tiwon NSA Jakarta, Bersen Rewin Andre Loin Pandey hampir jatuh dari Audi Bagas Cel. Rian spin move on all sayap sekali terbaca oleh Avan, benar sekali Bung. Still Audi Bagas Cel dari Avan Seputra cepat 3 point masuk Avan Seputra 23-7. Yang kedua ini Sean Griffin, Diki, sayang sekali kembali melakukan turnover. Ini kembali terlepas Bung. Iya. Permainan cepat dari NSA Jakarta memang juga sangat sulit berkembang. Kita lihat size dari pemain-pemain Satria Muda Pertamina Jakarta. Benar. Pada saat mereka melakukan defense 5 lawan 5 akan sangat sulit untuk NSA Jakarta bisa menembus defense pemain-pemain Satria Muda Pertamina Jakarta. Bagastio cek oleh Imanuddin yang baru saja menghentikan Jolim Pandi. Oh, dari masuk Yauhak 2 poin semakin memperlebar jarak Bung. 25-7. Sean Griffin saat ini juga baru mencetak 2 poin 2 ribuan Bung. Irman Rian kali ini mencoba 2 point. Baik, baik kali ini. Rian Febrian. Ya. 25-9. Selama 7 menit. 14 detik lagi. Audi Balestio. Sering dipanggil dengan Eko. Still. Baik sekali. Irman. Isi dia 2 point. 11. Oh, sangat cepat Bung. Ini yang saya katakan Bung. Setelah mencetak skor. Setelah lawan bisa mencetak skor, pemain-pemain Satria Muda Pertamina Jakarta segera kembali mencoba membalas ya Bung. Ada foul di sana. Ya, substitution. Emirman istirahatkan, Rally Pratama masuk. Lalu Stepu, digantikan oleh Rentius Stephen Oy. 25-11, Diki melakukan imun pass. Sean Griffin, Jakarta Avan Seputra. Rally Pratama, 3 point. Gagal, defensive rebound. Avan Seputra. Coba 3 point Avan Seputra. Gagal, oh short. Masih dikuasai pemain-pemain dari... Oh, Lord Disui. Block. Oh, bisa foul. Lalu kita sama. Upaya block dari Rally Pratama, kita lihat. Ya. Lord Disui, menunggu satu. Forward dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Sandi Ibrahim ditarik keluar. Jamar Andre Johnson masuk. Dio Lawan juga baru saja masuk, Bung. Iya, dan Hardianus. Perhatikan, lebih banyak setia, Bung. Sayang sekali, gagal.
Yang pertama dari Wendro Stefanoi. 25-11. Yang mudah tanya masuk dari NSL Jakarta. Sekarang waktu 6 menit 26 detik lagi. Masuk. Full court. Ya. Imanuddin kepada Rally Pratama kali ini. Nice pass. Rian coba 2 point. Tiga kali, Bung. Sebenarnya kita lihat, Bung. NSA ya. Jakarta melakukan operan, melakukan passing-passing yang baik ya, Bung. Ya, ya. Melakukan pergerakan bola yang cukup baik. Namun memang presentase shootingnya tidak terlalu tinggi, Bung. Buat keadaan NSA Jakarta tidak bisa mengimbangi permainan dari Satria Muda Pertamina Jakarta hingga saat ini. Ya. Itu presentasi Bung ya, yang kurang baik dari ya. NSA Jakarta. Hari ini, Saul Griffin, 2 point. Kita lihat juga dengan tidak adanya Jason Brian Carter, opsi offense dari NSA Jakarta memang tidak cukup banyak, Bung. Dengan adanya Jason Brian Carter, secara offense maupun defense, ya. NSA Jakarta tampil dengan lebih fisikal ya, Bung. Namun kita lihat tanpa ada Jason Brian Carter memang sangat kerepotan saat ini. Kembali Bresen Griffin, Ian. Mardin. Kembali Bresen Griffin. 10 detik, sisakan waktu. Oh sayang, masih ada rally pertama. Offensive rebound, oh tidak. Ada kali ini, ada Avan Saputra. Yorlohon. Arjanus. Nice pass. Ya, passing yang baik diberikan kepada Laurentius Oi, diselesaikan dengan juga baik oleh Laurentius Oi. Ya, 30-15, waktu 4 menit 42 detik lagi. Waktu yang kedua, Satria Muda masih unggul dari NSL Jakarta, Kiki O. Pemafor. Laurentius kembali mencetak poin. Laurentius Oi hari ini mendapatkan minute play yang cukup banyak, Bung. Ya. Di game-game sebelumnya kita tidak melihat Laurentius Oi bermain cukup banyak. Terutama di season ini ya, Bung. Di season lalu kita melihat Laurentius Oi mendapatkan cukup banyak menit bermain. Ya. Kembali Rian. Gagal kali Rian. Dan Saputra. Arjanus. Coba 3 point, short. Kembali gagal. Offensive rebound yang baik dari Sean Griffin. Ah, sayang, tidak masuk. Substitution. Dikriansyah tarik, Wenda Wijaya masuk. Waktu 2.15. Yang mudah masuk dari NSA Jakarta. Masuk kali ini. Sean Griffin baru 5 poin, Bung. 2 rebound, 1 assist. Defense dari Satria Muda Pertamina Jakarta sangat rapat. Ya. Sean Griffin kesulitan untuk menembus tanpa ada Jason Brian Carter juga. Ambil saya steal tadi. Jamaran Johnson. Oh, passing yang kurang cermat kepada dimanfaatkan yang baik oleh sekolah. Yorlohon dan Jamal Andre Johnson tadi ya, Bung. Benar sekali. Steal dari Rian Febrian diberikan kepada Sean Griffin. Arjanus. Kembali Yorlohon. Oh, sangat kuat, Bung. Yorlohon kembali ofensif. Oh, ada strip dari Wenda. Sean Griffin kembali. Rian. Manudin. Steal. Juan Loren baik sekali. Easy layup dari Juan Loren. Manfaatkan kesalahan dari Manudin tadi. Di sisi lapangan kita lihat Lutfi Koswara sudah dipersiapkan masuk di NSA Jakarta.
Serve you in. Ada sedikit dorongan sepertinya. Foul di sana. Ardianus nyatakan melakukan foul. 34-19. Ya, Imanudin digantikan oleh Lutfi. Dan Kevin. Masuk. Gagal kali ini. 34-20. Ardianus. Masih Ardianus. Coba penetrasi ke dalam. Gagal kali ini. Ada rally pertama. Long pass. Sean Griffin. Masuk. Sean Griffin. Bukan bersama ball tadi. Ya, long pass dari rally pertama sangat baik. Ya. 34-22. Ardianus blok oleh Sean Griffin. Rian Febrian digantikan oleh Emirman. Gunawan masuk, Bung. Ya. Shooter dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Hampir 5 pemain yang ada di Satria Muda Pertamina Jakarta di dalam lapangan saat ini mampu melakukan tembakan-tembakan jarak jauh, Bung. Iya, benar sekali. Juan Lauren, Gunawan. Retius. Martus Uy juga. Iya. Camar Andre Johnson. Gagal tadi, Wenda Wijaya kali ini. Sean Griffin. Masih untuk NSA Jakarta, Bung. Iya, terlepas tadi bola. Skor 1 menit 35 detik lagi. Sean Griffin coba 3 point. Wow, masuk Sean Griffin. 14 poin saat ini Sean Griffin kumpulkan untuk membuat NSA terus menempel puluhan angka dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Gunawan, Tior Lohon, Tior Loren. Oh, ada strip tadi sama foul. Foul dari Sean Griffin. First personal foul, Sean Griffin. Yorlohon. Sangat kuat. Gagal kali ini, Bung. Masih offensive buat pemain-pemain dari Satria Muda. Gagal kali ini. Sean Griffin cepat sekali berada. Ada Jama Andre Johnson sana. Time out. Diambil oleh Coach Jaba Sombat dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Lihat bagaimana NSA Jakarta perlahan mendekati perolehan angka dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Hanya berjarak 7 poin saat ini, Bung. Ya, benar sekali. 34-27. Sama waktu 53 detik lagi kuarter yang kedua. Ya, sempat tadi unggul 27 ya, Bung. Benar sekali. Kuarter pertama. Kita lihat saat ini saya perlahan-lahan. Beberapa shooting 2 poin dari Rian Febrian. Dan tembakan-tembakan 3 angka dari Sean Griffin. Berpendek jarak saat ini. Ya, memang saat ini Coach Wahyu Hidayat Jati sebagai seorang pelatih yang kita sudah pasti tahu ya, Bung. Ya, benar. Sebagai salah satu pelatih yang sangat berpengalaman. Pernah membawa JLS Knights dan bahkan Timnas Indonesia juga. Ya, Timnas Putri. Kita membawa menjadi asisten pelatih, Bung. Yang membawa perak. Ini adalah salah satu coach terbaik di Indonesia ya. Ya, bisa dikatakan demikian. Saat ini bawa dirinya ke dalam tantangan menangani NSA yeah. Jakarta yang sampai sejauh ini memang belum bisa menembus playoff.
34-27. Sekarang waktu 53. Kita lagi. Kuartal yang kedua dia akan usai. Ya. Jamal Johnson. Jaga oleh Sean Griffin. Jamal Johnson. Juan Loren. Gagal mencoba 3 point tadi. Wenda Wijaya defensive rebound. Hampir saja tadi steal. Oh, terlalu tinggi, Bu. Ya, maksudnya, Bu. Maksudnya, kita sambut bola terlalu tinggi. Kita lihat dari Wenda Wijaya ke Sean Griffin. Peran dari Wenda Wijaya, kita lihat. Pemain yang sangat berpengalaman sebelumnya ada di Satria Muda Pertamina juga, ada di Garuda. Iya, benar, Bu. Kita lihat bagaimana dengan usia yang tidak muda lagi, namun masih sangat berpengaruh, terutama untuk NSA Jakarta. Oh, masuk. Masuk. Luar biasa. Iya. Sean Griffin meminta penonton memberikan dukungan lebih lagi, Bung. Masukkan 34-29. Steal. Oh. Luar biasa. Interaksi Sean Griffin. Ya. Dengan penonton. Buat pertandingan menjadi lebih seru. Upaya steal tadi. Ternyata ada foul dari Jamal Andre Johnson, ya, Bung. Ya. 34-29, time out. Teman diminta oleh NSA Jakarta. Sama waktu 4 detik. Waktu yang kedua ini, info. Satria Muda Pertamina. Yang ingin dimaksimalkan, ya, Bung, dengan sisa waktu yang ada. Yang mau diambil oleh Coach Wahyu Hidayat Jati. Baik, Abil Fan. Anda bisa menyaksikan di UC Prime Channel 88 IndiHome. Itu juga bisa datang langsung ke lapangan, ya, Bung. Pasti. Luar Bima Sakti. Merasakan aura, Bung. Iya, merasakan atmosfer pertandingan di sini. Sean Griffin, seperti kita bahas di awal pertandingan tadi, Bung. Ya, benar, Bung. Ini bukanlah tugas baru untuk Sean Griffin berjuang tanpa ada dukungan dari pemain impor lain. Ya. Pada saat Kel Marshall, pemain yang sebelumnya ada digantikan oleh Jason Boyan Carter, bermain tidak cukup maksimal. Kita lihat Sean Griffin memang tampil luar biasa. Dan hari ini kita lihat Jason Boyan Carter tidak ada dan Sean Griffin akan mengambil peranan. Sean Griffin. Hampir saja. Hampir saja. Hampir saja, Bung. Baik, 34. Satria Muda Pertamina dan 29 NSA Jakarta. Yang mana-mana masih di IBL Pertalite 2017-2018. Seri yang ke-8 di Kota Malang. Pertalite yang aku mau.
varian baru Pertalite dengan kandungan oktan 90 untuk mesin berkompresi tinggi, jadikan pembakaran lebih baik dan lebih efisien hingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Dengan oktan 90, itu yang ku mau. Pertalite, melaju lebih jauh. Buat kalian para milenials, ada yang baru bikin kamu semua jadi keren maksimal. Kartu debit Britama Series dengan banyak pilihan desain seru sesuai passion dan jiwa mudamu. Dilengkapi fasilitas e-banking, gratis asuransi kecelakaan diri, dan beragam fasilitas lainnya untuk maksimalkan semua aktivitasmu. Segera buka tabungan BRI Britama. Pilih sendiri kartu debitmu. Kartu debit Britama Series, makin maksimal dalam genggaman. HP gue loading terus nih. Ke rumah lu aja yuk. Tapi rumah gue nggak ada internet. Udah, tenang aja. Rumah lu bakal ada internetnya. Oh, jalan ditutup lagi. Kita lewat sana. Kita pasti terlambat. Tenang, ada Mi Home. Kita akan menyelesaikan misi ini. Yes! Kesegaran beda di setiap aktivitas lo. Kombinasi buahnya bikin hari makin seru. Cobain sekarang juga. Green Sense, segarkan hari lo. Buat rame-rame, kini ada yang 1,5 liter. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Where 1,000 journeys begin. For business or pleasure, an unforgettable experience, and precious moments are shared with the ones you love. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Ayo teruslah berkobar, karena kita adalah energi. Asian Games 2018, Energy of Asia. Dengan kandungan oktan 90 untuk mesin berkompresi tinggi, jadikan pembakaran lebih baik dan lebih efisien hingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Dengan oktan 90, itu yang ku mau. Pertalite, melaju lebih jauh. Buat kalian para milenials, ada yang baru bikin kamu semua jadi keren maksimal. Kartu debit Britama Series dengan banyak pilihan desain seru sesuai passion dan jiwa mudamu.
dilengkapi fasilitas e-banking, gratis asuransi kecelakaan diri, dan beragam fasilitas lainnya untuk maksimalkan semua aktivitasmu. Segera buka tabungan BRI Britama. Pilih sendiri kartu debitmu. Kartu debit Britama Series, makin maksimal dalam genggaman. HP gue loading terus nih. Ke rumah lu aja yuk. Tapi rumah gue gak ada internet. Udah, tenang aja. Rumah lu bakal ada internetnya. Kita lewat sana. Kita pasti terlambat. Tenang, ada IndiHome. Kita akan menyelesaikan misi ini. Yes! Di setiap aktivitas lo, kombinasi buahnya bikin hari makin seru. Cobain sekarang juga Green Sense, segarkan hari lo. Buat rame-rame, kini ada yang 1,5 liter. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Where a thousand journeys begin. For business or pleasure, an unforgettable experience, and precious moments are shared with the ones you love. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Ayo teruslah berkobar, karena kita adalah energi. Asian Games 2018, Energy of Asia. Back to the game, kuarter yang ketiga, 34-29. Satria Muda petaknya masih di balik Indonesia Jakarta. Ini hanya terpaut 5 poin saja, Bung. Iya, betul sekali. Kita melihat bagaimana Indonesia Jakarta berusaha mengimbangi Satria Muda Pertamina Jakarta, terus mengejar. Oh, kita lihat Winda Wijaya Steel baru saja. Sean Griffin. Sean Griffin harus di-foul oleh Avan Seputra. Keunggulan cukup jauh tadi Satria Muda Pertamina Jakarta. 18 poin, 25 melawan 7 di kuarter pertama. Kita lihat di first half, secara perlahan di akhir first half, NSA Jakarta mengejar melalui Vision Griffin, Brian Febrian, dan kita lihat juga Winda Wijaya yang tampil dengan sangat luar biasa, Bung. Ya, sudah tidak muda lagi, namun kita lihat bagaimana kontribusinya untuk NSA Jakarta sangat dibutuhkan. Benar sekali. Ada 9 turnover yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh NSA. 6 poin tercipta dari sana. Dan juga fast break point 10 yang diciptakan oleh NSA Jakarta saat ini. Memang di awal tadi kita lihat shooting percentage yang cukup rendah dari NSA Jakarta. Secara pelan sudah menembus 30%, dan saya rasa ini sudah cukup baik, Bung. Dengan tidaknya Jason Brian Carter, hal ini akan sangat sulit. Namun kita lihat bagaimana Jason Griffin dan kawan-kawan terus berusaha keras untuk bisa mengambil kemenangan dalam pertandingan ini. Winda Wijaya, Sean Griffin kali ini. Oh, hanya 3 poin, 36-30. Ah, sayang, masih ada. Best rebound, still dari Jamar kali ini. 2 point and 1. Ya, Andrewin Pandey tadi. Quarter ketiga,
second half diawali dengan permainan cepat dari kedua tim. First personal foul dari Andre Robin Pandik. Siap. Ini Jamal Owi dan out. Sayang sekali gagal. 38-30. Wenda Wijaya. Andre Robin Pandik. Dijak oleh Jamal Johnson. Alin kembali turnover. Dari Yorlohon tadi Bung ya? Ya, kita lihat Satria Muda Pertamina Jakarta. Standar permainan yang luar biasa ya Bung. Ya. Walaupun tidak ada Arki Dikanias Wisnu, tidak ada Kevin Jonas, masih ada pemain-pemain lain yang mampu memberikan permainan baik. Bermain cepat, bermain lambat tidak menjadi masalah untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Sayang sekali tadi, Besok Kevin gagal. Ponce Putra. Ali ini kembali masuk. Diambil oleh Coach Wahyu Dayajati. Ya. Kita sebenarnya 12 poin saat ini berjarak 42-30. Satria Muda Pertamina kembali melejit unggul dari NSA Jakarta. Sangat waktu 8 menit di kuarter yang ketiga ini. Ya, ada dua hal Bu yang sering saya perhatikan jadi penting untuk dipelajari oleh pelatih dan pemain-pemain muda. Ya. Indonesia yang menyaksikan pertandingan ini, bagaimana tim-tim kuat seperti Satria Muda Pertamina Jakarta, Pelita Jaya Jakarta, Setapak Jakarta dan tim-tim lain juga pada saat mereka kecolongan ya, bisa dikatakan demikian. Ya. 2 poin, 3 poin, namun mereka segera fokus untuk melakukan offense ya. Sama halnya pada saat mereka mencetak poin, mereka juga segera fokus untuk melakukan defense. Ini yang kita perhatikan, bahkan pada saat pertandingan kita lihat tim lawan melakukan slam dunk, Satria Muda Pertamina segera membalas Bung, tidak terlalu memperdulikan apa tadi slam dunk. Hanya 2 poin saja mereka berpikir seperti itu dan mereka segera melakukan offense. Dan yang juga diperhatikan adalah memasuki second half. Memasuki second half, beberapa tim terkadang seperti karena beristirahat cukup lama, seperti mesin diesel yang perlu dipanaskan kembali. Namun kita lihat tim-tim seperti Satria Muda Pertamina langsung tancap gas Bung. Ya. Langsung tancapkan, ini yang tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh NSA Jakarta. 12 poin saat ini berjarak. Wenda Wijaya. Lalu Pandi. Kepres yang baik dari Satria Muda tadi. Andri Lalu Pandi. Rian. Sean Griffin. Sayang sekali. Yang kurang cermat pada Wenda Wijaya tadi, turnover NSA Jakarta. Ardianus still masih dikuasai pemain Satria Muda. Jamal Andy Johnson gagal tadi, masih ada Rian di sana, defensive rebound. Wenda Wijaya cepat sekali ke depan. Andri Olimpande mudah saja Bung. Kuat ini Bung. Ya, ini yang baru saya katakan. Setelah mencetak, mereka tidak terlalu memikirkan Bung. Segera langsung dibalas Bung. Ini yang seringkali tim-tim seperti NSA Jakarta yang perlu perhatikan. Tim-tim muda, pemain-pemain muda harus perhatikan Bung. Untuk tidak lengah. Segera melakukan fokus untuk melakukan defense atau offense gitu ya. Betul sekali Bung. Yang kali ini. Jamar. Sayang, masih gagal. Defensive rebound, sayang sekali tidak dapat proses ini. Siko Suara masuk menggantikan Andre Robin Pandey. Pande. 44-32, waktu yang ketiga. Rian, Sean Griffin. Masih gagal tadi. Rianus sekali, cepat sekali. Ronaldo, Stepu. Mudah mencetak 2 poin. Cepat. Iya. Permainan Satria Muda Pertamina Jakarta. Kita lihat pemain-pemain dengan size yang tidak pendek untuk level Indonesia. Iya. Itu bermain dengan cepat ya, Bu. Ali di baik. Rian,
Ya, Rian Febrian memang kita kenal memiliki tembakan dua angka yang baik tuh. Ya, benar. Still, dari Rally, Sean Griffin. 2 point and 1. Sean Griffin agresif sekali memaksa Ardianus melakukan foul. Ya. Yang muda pertamanya masih Indra Arianesa Jakarta mencetak waktu 5 menit 58 detik lagi kuarter yang ketiga. Juga masuk 2 point play. Coba mendekat kembali pun. Satu digit 9 poin berjarak. Oliver Castillo. Jamaran Johnson. The pass. Azlan Seputra. Irman di sana melakukan strip tadi dan masih untuk Satria Muda. Awan cepat, Dio Rohon, Ali Bagastio, Fun, Jamal, still, oh masih Awan Seputra, Jamal Randy Johnson hampir saja lepas, cuma 2 point, oh masuk. Ya, sayang sekali. 24 second violation, tidak mengenai ring berarti tadi ya, Bung. Terlambat. Ya. Dan yang cukup baik dari Indonesia Jakarta. Wenda Wijaya. Sean Griffin. Rian. Kembali bersama Griffin. Robert Stick. Satu yang tersisa. Oh, masih gagal. Dengan tangan kiri tadi. Aldi Bagastio. Jamal. Aduh, sudah. Wow, sakit sekali. Technical foul diberikan ya kepada Cristiano Ronaldo. Si Tebu. Setelah tadi ada kontak dengan Wenda Wijaya. Iya. Ada satu kali tembakan sepertinya, Bu. Iya, satu kali tembakan. Untuk NSA Jakarta. Dan satu posesinya juga, Bu. Yang baik masuk. Jadi 8-46. Perlahan Bung, 8 poin kembali saat ini. Iya. Sean Griffin. Rian, still. Lalu bakal still. Sayang, pasnya kurang cermat tadi. Tepis oleh Lutfi. Kita lihat di sini dengan apa yang dimiliki NSA Jakarta. Ball movement, outside shooting, walaupun tidak cukup efektif. Sampai sejauh ini masih bisa mengimbangi Satria Muda Pertamina Jakarta. Ya, harus ada 3 atau 2 pemain yang harus menghentikan Dio Rohon di sana. Ya, Dio Rohon sangat dominan. Nomor punggung 44. Bukan tahun pertama Dior Lohon bermain di Indonesia. Ya. Sudah mengenal bagaimana Dior Lohon sangat dominan dan tidak perlu banyak waktu adaptasi pastinya ya, Bung. Untuk pemain-pemain yang sebelumnya sudah bermain di IBL di season sebelumnya. Oh, sayang. Short tadi. Gagal. 46-38. Sama waktu 4 menit 44. Detik lagi. Waktu yang ketiga ini. Masuk. 47-38. Ya. Sean Griffin. Wenda Wijaya. Jaga oleh Aldi Bagastio.
Oh, looking fall. Offensive foul. Rian Febrian. Ya, Rian Febrian. Kemudian Mat Syarif. Tujuh 38 tim fall Nusa Jakarta. Aldi Bagastio, baik sekali. Aldi Bagastio sangat cerdik, Bung. Ya, lihat bagaimana defense dari pemain Nusa Jakarta dan pergerakan dari Cristiano Ronaldo Sitepu. Sedikit terlambat Lutfi Koswara tadi. Ya. Oh, ada tambahan satu kali. Wenda Wijaya sudah masuk ke area 3 point tadi, Bung, ya. Iya, ada diulang ya, Bung. Masih 9.38. Ini juga masih gagal. Sean Griffin, Wenda Wijaya. Hampir saja lepas. Wenda Wijaya. Sayang passing yang kurang cermat pada Lutfi tadi. Ya, Lutfi Koswara. Wenda Wijaya nampaknya berharap Lutfi Koswara bergerak ke corner, ya, Bung. Iya. Namun tadi kerjasama yang kurang apik dari kedua pemain NSA Jakarta. Juan Loren masuk, Laurentius Oi masuk. Nantikan Cristiano Ronaldo Sitepu dan Avan Seputra. Ya, Jamar pada Oli Bagastio kali. Jaga oleh Wenda Wijaya. Yo Rohon, skip pass. Oli Bagastio. Mau ada Juan Loren sana. Still di Wenda Wijaya. Sayang sekali. Pas tadi bola. Iya. Luar biasa Wenda Wijaya berusaha keras. Saat ini Wenda Wijaya sudah memasuki usia 35 tahun dan masih bermain di top level. Kontribusi luar biasa untuk bola basket Indonesia umumnya dan NSA saat ini. Laurentius. Oli Bagastio, Dio Rohon, Ali Jamar Jason, kembali Jamar, awal hampir saja skill dari Wenda tadi, kembali skill, sayang sekali dari Busan Griffin. Sembilan 38. Selama 3 menit 27 detik lagi. Jamal Johnson. Dio Rohon. Ada 3 pemain di sana. Skill yang baik dari Masyaru Wenda Wijaya. Wenda Wijaya. Luar biasa, Bung. Wenda Wijaya dan Busan Griffin. Oh, sayang sekali. Terlambat tadi Lutfi. Ini yang saya katakan, Bung. Ya. Cepat sekali. Satria Muda Pertamina Jakarta. Setelah tadi Wenda Wijaya melakukan layup, masuk dan tidak terlalu lama bola sudah ada di paint area NSA Jakarta, Bung. Number 20 unsportsmanlike. Kan kelengahan dari NSA Jakarta tadi 49-40. Ada unsportsmanlike foul, Bung. Oh. Wenda Wijaya, unsportsmanlike foul. Foul keempat. Masuk. Lalu tepat 10 poin. 60-40, Indonesia
Jakarta terkendali Satria Muda Pertamina. Juga masuk. Ya, dua free throw foul dari Usa Juan Loren tadi, dan dua free throw kembali dari Aspo Petlek foul Bunda Wijaya. Luar biasa, sangat percaya diri Juan Loren, sorry, Loren Dius Uy. Ya. Ini Juan Loren, melakukan pembun pes pada Audi Bagastio, jaga oleh Iqbal Udin yang menggantikan Wenda Wijaya. Pointers Jamal, Johnson gagal, oh ada offensive rebound, Dior Lohon. Juga gagal, tepis keluar, masih ada Jamal Johnson sana. Kembali, Rantius Stephen Oy, short, ada tepisan tadi. Johnson, ada Dior Lohon, Bung. Iya, kita lihat pergerakan dari Rantius Oy dan Dior Lohon di paint area Indonesia Jakarta. Sangat sulit dihentikan oleh Ahmad Syarif dan Emirman. Iya. Sangat kuat Dior Lohon di sana. Sayang lu gagal kali ini 53-40. Dan Wenda Wijaya foul trouble. Di Indonesia Jakarta. Dior Lohon. Kali dimasuk. Substitution. Dari pertama dan Andrew Pandi. Lanjutkan Lutfi dan Ahmad Syarif. Ada tepisan di sana. Iya, hampir saja si NSA Jakarta. Sean Giffin. Oh, the Sean Giffin. Marudin rally sangat baik memanfaatkan posisi terlambat dari pemain-pemain shot yang muda Pertamina. Audi Bagastio, Jamar Johnson 3 point. Jamar Johnson dan pada penjagaan tadi ya 57-42, semakin jauh Bung. Sean Griffin. Ya. Saya perlu melihat reka ulang, Bung. Ya, ada tangan dari Andre Johnson mengenai bagian kepala rally pertama tadi sepertinya. Ya, kita lihat memang dari sini tidak cukup jelas. Saya melihat bagaimana wasit pastinya lihat dari sudut yang lebih jelas. Unsportsmanlike foul untuk Jamar Andre Johnson dan dua tembakan. Indonesia Jakarta diambil oleh Sean Griffin. Sayang sekali, gagal. Dua tim sama-sama tim form. Sekarang waktu 1 menit 54 detik lagi. Kuartal ketiga yang akan usai. Iya. Masuk kali ini. 47-43. Substitution Jamar Johnson digantikan oleh Yavan Saputra. Marvin. Andre Rimpande. Andre Rimpande fix. Sayang masih gagal. Jatuh tadi rally pertama.
hampir saja lepas. Nice pass. Semakin kesulitan NSA Jakarta, Bung. Yep. Di awal pertandingan kita melihat dengan tidak adanya Jason Brian Carter. NSA Jakarta bekerja keras. Sean Griffin, Wenda Wijaya. Kita lihat saat ini Wenda Wijaya sudah full trouble. Yep. Semakin sulit untuk NSA Jakarta mengejar perolehan angka dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Memang bisa dikatakan di atas kertas Satria Muda Pertamina Jakarta diunggulkan. Namun kita lihat di seri terakhir, pastinya tidak hanya Satria Muda Pertamina Jakarta, NSA Jakarta pun Pak ingin menutup seri ini dengan kemenangan karena bisa dipastikan ya, NSA Jakarta tidak lolos ke playoff. Skipas, still di sana. Juan Loren gagal juga, masih ada. Loren Pius juga gagal. Tepat sekali, Andre Rolimpande. Imanuddin. Sean Griffin coba 3 point. Sean Griffin kembali. Tidak bisa diragukan lagi Bung, Sean Griffin kualitasnya. Ya, benar. Gagal tadi Avan Seputra. Ingin dibalas tadi oleh Avan Seputra. Nice pass. Oh, ada sedikit. Ya, Ahmad Syarif tadi. Avan Seputra nampaknya melakukan foul. Dua kali free throw. Dua tim sudah tim foul ya Bung, di 40 detik waktu tersisa quarter ketiga. Ya. Masuk. Rounds 2. 49-47. Irman, itu yang kedua. Juga masuk. Oliver Steel. Avan Seputra, ada Steel. Andre Limpande. 30 detik, Bung. Sean Griffin coba 3 point. Lagi-lagi, Bung. Sean Griffin. Sudah di Sean Griffin. Belum selesai kuarter ketiga, Bung. Avan Seputra. Aldi Bagastio. Hampir saja di pas. Skip pass. Avan Seputra mencoba 3 point. Gagal. Lahir sudah kuarter yang ketiga. Dia hanya terpaut 8 point. 59 Pertamina. Satria Muda Pertamina dan NSA Jakarta 51. Jangan kemana-mana, masih di IBL Pertalite 2017-2016 dari yang ke-8 di Kota Malang.
untuk Sean Griffin. Hampir saja. Nah, kita lihat bagaimana Sean Griffin di awal pertandingan tanpa Jason Bowen Carter. Di kuarter ketiga tanpa Wenda Wijaya. Terus berusaha fight melawan Satria Muda Pertamina Jakarta. Untuk bisa mengejar ketertinggalan, Bung. Baru saja di orang gagal. Sean Griffin. Oh! Sean Griffin sangat agresif. Terlihat pada saat pemain sekelas Sean Griffin sudah menemukan ritme permainannya. Sangat-sangat sulit dihentikan ya, Bung. Sangat berbahaya. Outside shooting, penetrasi ke dalam. Kita lihat sangat baik Sean Griffin. Baik sekali masuk. 52-59. Awal kuarter yang keempat ini. Sean Griffin dengan 23,2 poin per game. Hari ini memasuki kuarter keempat. Sudah mencetak lebih dari rata-rata poin yang biasa dia cetak, Bung. 32 poin sudah dari Sean Griffin. Oh, still. Full court defense dari NSA Jakarta, Bung. Hasil tadi. Ya, sering kita lihat. Oh, goaltending. Iya, mengenai jaring tadi. Ya, ada goaltending di sana. Referee melihat. Kita lihat ada Andre Rimpande, Imanudin. Kita sering juga melihat di Kiriansyah. Ditambah dengan Sean Griffin pastinya. Bombano! Luar biasa! Sean Griffin! Apa yang terjadi, Bung? Pemain-pemain Satria Muda Pertamina Jakarta memberikan ruang menembak yang cukup luas untuk Sean Griffin. Ini membuat Sean Griffin sangat leluasa, Bung. Hanya berjarak 3 poin saat ini. 61-58 Satria Muda Pertamina. Masih gula di NSA Jakarta. Kuarter yang terakhir. Sedangkan waktu 8 menit 46 detik lagi. Yorlohon kali ini. Ardianus. Mali. Yorlohon. Still. Oh. Naik kaki sepertinya tadi. Iya. Lantis Uwe. Coach Wahyu Hidayajati di sisi lapangan. Berikan instruksi untuk sedikit bersabar. Ya. Manfaatkan momentum. NSA Jakarta, full court press, Bung. Dengan pemain-pemain bertubuh tidak terlalu besar, Bung. Andre Rebande, Imanudin. Di kiri Ansyah yang betul sekali. Membuat kerepotan Satria Muda Pertamina. Kembali mencoba Sean Griffin. Yang belum menemui sasaran. Ya, NSA Jakarta adalah tim yang paling banyak melakukan steal, Bung. Betul sekali. Full court defense dari NSA Jakarta seringkali merepotkan tim-tim besar, bahkan seperti Satria Muda Pertamina Jakarta. Saat ini kita lihat, Bung. Ya. Oh, Ardianus. Sayang, masih ada. Yorlohon. Oh, luar biasa Yorlohon berjibaku dengan dua pemain bertubuh tidak terlalu besar, Bung. Wow. Jamar Andre Johnson. Imanudin tadi menjaga seorang big man, Bung. Iya, Imanudin menjaga Yorlohon, Bung. Benar sekali. Sean Griffin kali ini. Sean Griffin. Sayang sekali. Gagal tadi. Diminta oleh NSA Jakarta. Ya, timeout diambil NSA Jakarta. Momentum untuk NSA Jakarta. Tadi di sisi lapangan kita lihat Coach Wahyu Hidayajati meminta pemain tidak terlalu terburu-buru. 64-58 berjarak 6 poin. Segala sesuatu masih mungkin. Bisa dikatakan memang Satria Muda Pertamina Jakarta di atas kertas diunggulkan. Namun, apa daya, Bung? Tanpa Jason Bryan Carter di awal pertandingan. Dan kita lihat di kuarter ketiga Winda Wijaya yang harus diistirahatkan karena sudah foul trouble. Sean Griffin memimpin rekan-rekan NSA Jakarta melakukan defense baik dan tembakan-tembakan tiga angka dari Sean Griffin tadi mengejar perolehan angka dari Satria Muda Pertamina Jakarta. 64-58.
Sekarang waktu 7 menit 33 detik lagi kuarter yang terakhir di hari yang kedua. Jadi para IBL fans di Kota Malang dan sekitarnya, masih ada besok Anda Abbas bisa menyaksikan laga-laga yang lebih seru. Ya, tidak lupa kita berterima kasih kepada sponsor yang mendukung IBL Pertalite 2017-2018. Ada pertama Pertalite, Gojek, Tabungan BRI Britama, My IndiHome, Teh Pucuk Harum, Green Sense, Molten Le Mineral, Tritex Royal, Hotel Santika, Embos, Injers, dan iNews. Ya, kembali pertandingan. Haryanus kali ini, Jamar Andre Johnson dijaga oleh Sean Griffin. Hampir saya still tadi. Jamar Andre Johnson. Oh, sampai terlepas headband dari Jamar tadi. Luar biasa ya, defense dari Sean Griffin. Buat Jamar Andre Johnson melakukan turnover. Bola saat ini untuk NSA Jakarta. Oh, kali ini sudah ada Wenda Wijaya, Bung. Ya, di sisa 7 menit 18 detik Wenda Wijaya sudah kembali. Wenda Wijaya dijaga oleh Haryanus. Andre Rimbande mencoba 3 point. Masih ada Irman. Oh, Irman. Ada Irman di sana. Kembali full court defense NSA Jakarta. 4 poin, Bung. 64-60. Haryanus jaga oleh Wenda Wijaya. Ada shoot defense sana. Oh, sangat bagus. Irrohan. Andre Basket tadi mencetak poin. Dua. Terlambat, Bung, saya lihat pergerakan dari Rally Pratama. Sangat baik sekali. Dari Dior Lohon mengambil positioning. Bukan hanya kuat memang. Ya. Sudah kita bahas berulang kali. Bagaimana Dior Lohon memiliki kemampuan mengambil posisi yang sangat baik sehingga sulit dijaga, Bung. Masuk 67-60. Mirman. Oh, sayang sekali turnover. Berjarak 7 poin. Sean Griffin 37 poin. 5 rebound. Bawa NSA Jakarta terus bersaing. Oh, steal, Bung. Ada steal di sana. Masih. Walaupun ada block shot di sana. Sean Griffin masih ada, Bung. Iya. 67-62. Haryanus, steal, Bung. Andre Rimbande. Luar biasa Andre Rimpande, Wenda Wijaya. Eight second violation, Bu. Bola untuk NSA Jakarta. Satria Muda Pertamina meminta time out kali ini 67-62. Misalkan waktu 6 menit. 6. Yang muda masih unggul dari NSA Jakarta. Baik, Anda bisa menyaksikan langsung dari IBL TV, YouTube channel dan UC Prime channel 88 IndiHome. Full court dari NSA Jakarta, Bung. Ada Imanuddin, ada Diki Riansyah, ada Andre Rimpande, Satri Wenda Wijaya dan Brayson Griffin juga, Bung. Ya, sangat aktif membuat pemain-pemain Satria Muda Pertamina Jakarta kerepotan. Kita lihat terakhir, walaupun bola out, bola harus keluar. Namun sudah berpindah, Bung, karena shot clock violation. 8 detik di backcourt area Satria Muda Pertamina Jakarta. Dan kita perlu catatan tadi ada El Sami, Bung, yang terkena cedera. Semoga tidak berarti, tapi sayang sekali masih tidak. Luar biasa, kita lihat skema offense dari NSA Jakarta. Wenda Wijaya create serangan. Dan ada extra pass dari Andre Rimpande.
Walaupun 3 point tadi tidak masuk ya, Bung. Iya. Rally Pratama ada di sana. Ya, Ahmad Syarif, sayang sekali. Harus ada foul. Hanya terpaut 3 point. 2 point game, 67-64. Iya. Asa Jakarta yang baru mengumpulkan 2 kemenangan hingga di seri terakhir. Seri Malang ini pastinya sangat ingin menutup season 2017-2018 dengan kemenangan ya, Bung. Oh, berdiri pesas. Marianus mencoba 3 point. Oh, gagal. Tip keluar. Masih ada Afan seputar di sana. Cak Marizon. Ini, Bung. Oh. Oh, foul. Jamar Andre Johnson akan menuju free throw line untuk 3 tembakan. Andre Rimpande, kita lihat. Resus. Sisa waktu 5 menit 20 detik lagi. Jamar Johnson, oh gagal. Tidak masuk tembakan pertama. Itu yang kedua masuk. Ya. Juga gagal low. Ensu Ribon. Kesempatan yang tinggi. Sean Griffin. Endak Wijaya. Amirman. Andri Rolim Pandi kali ini. Jakale Afwan. Amirman, sayang sekali passingnya kurang cermat dari Amirman. Wan Saputra, Arianus, nice pass, nice tempo, offensive rebound dari Dion Wahan. Andre Rimbande, bukan merupakan foul, iya. Oh. Afan Saputra berusaha untuk menyelamatkan bola. Luar biasa hasil play dari kedua tim. Vanessa Jakarta, Satria Muda Pertamina Jakarta. Mendapatkan aplaus dari penonton yang ada di Gor Bima Sakti. 68-64 tim foul Vanessa Jakarta. Dan dua pemain dari Vanessa Jakarta, Irman dan Wenda Wijaya, foul trouble. Waktu 4 menit 33 detik lagi. Dan setelah ini masih ada Jesper yang telah melawan Pelita Jaya Jakarta. Sean Griffin. Amirman. Sean Griffin cepat sekali. Wow. Gerakan yang cukup susah. Gimana menurut Bung Jerry tadi? Saya juga bingung, hampir tidak mungkin tadi, tapi bagaimana bisa seorang Sean Griffin melepaskan tembakan. Gagal Bung, Jamal Andy Johnson, Sean Griffin kembali. Sama. Sama. Ada personal foul sepertinya tadi. Saya masih tidak percaya, Bung. Yeah. Bagaimana tadi sebelum layup terakhir ini kita lihat bagaimana Brayson Griffin melepaskan tembakan yang sangat sulit ya, Bung. Iya. Yeah. Sangat sulit. Sangat sulit. Dan saat ini kita lihat. Sean Griffin. Luar biasa menyamakan kedudukan. 68 sama. Sean Griffin meminta timeout sepertinya tadi, Bung. Ada sedikit cedera sepertinya. Ya, time out terakhir, Bung. Sayang diambil sekali oleh Coach Wahyu Dayajati di 4 menit 11 detik waktu tersisa.
68-68. Yang muda kali ini dan Insan Jakarta sama 4 menit dan tim Paul Insan Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana Insan Jakarta mampukah mengambil kemenangan dari game yang sangat seru ini. Ya. Satria Muda Pertamina Jakarta yang pastinya di atas kertas diunggulkan. Saat ini masih memiliki 2 kali timeout dan NSA Jakarta di 4 menit 11 detik waktu tersisa sudah mengambil timeout terakhirnya. Momentum harus ada pada NSA Jakarta jika NSA Jakarta ingin memenangkan pertandingan ini. Karena ya, pada saat ada kesalahan-kesalahan kecil dan momentum diambil alih oleh Satria Muda Pertamina Jakarta, sangat sulit NSA Jakarta untuk bisa bangkit karena tidak ada waktu untuk memperbaiki lagi. Tidak ada timeout, Bung. Iya. Johnson, Harfianus, Afan Saputra, Malu Setiap dan Johan di Satria Muda. Siap untuk menjaga Andrew Rimpande, Rady Pratama, Sean Griffin, Irman dan Wenda Wijaya. 43 poin, 7 rebound sudah dicetak oleh Sean Griffin. Sean Griffin kembali. Sayang kali ini gagal. Ya, kita tidak melihat adanya Arki Dikania Wisnu di sini yang biasanya ditugaskan menjaga pemain-pemain bintang lawan ya, Bung. Iya. Satria Muda Pertamina Jakarta saat ini dalam posisi tertekan. Wow! Jamal Andre Johnson. Jamal Andre Johnson, kita lihat Bruce Griffin tidak melakukan penjagaan ketat. Ya. 3 angka ditambahkan untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Wenda Wijaya. Masuk Wenda Wijaya kali ini. Skip pass. Andre Rimpande mencoba 3 point. Oh, gagal. Masih ada Haryanus membantu. Rebound tadi. Jamal Andre Johnson. Haryanus. Afonso Putra di corner mencoba 3 point. Tidak gagal. Rally Pratama luar biasa, Bung. Iya, saya tahu bagaimana sulitnya menjaga John Lawn, Bung. Rally Pratama tadi luar biasa sekali. Wenda Wijaya 71-68. Sean Griffin. Andre Rimpande. Rally Pratama mencoba komunikasi ke dalam, blok oleh Dior Lohon. Jamal Andre Johnson cepat sekali ke depan. Mastrip di sana, baik. Bukan merupakan sebuah foul. Lihat, Amirman. Oh, bola untuk NSA Jakarta, Bung. Mengenai badan dari Jamal sepertinya tadi. Dan sekali team over. Satria Muda Pertamina. Kali ini NSA Jakarta. Wenda Wijaya. Masih Wenda Wijaya. Dan dia rohor kali ini. Wenda Wijaya. Rally Pertama berdiri bebas, Bung. Tiga angka. Rally Pertama. Menyamakan. Biasa, menyamakan kedudukan. Kita lihat 71 sama. Rally Pratama, kita mengetahui dia sebagai big man yang mampu menembaskan tembakan-tembakan 3 angka. Ada di saat yang tepat, Rally Pratama, 71 sama. Wow, step up. Skip pass. Arianus mencoba 2 point lagi. Baik, oh, tidak. Tidak, not, sayang sekali. Ada Rally di sana. Jatuh dari Wenda Wijaya. Sean Griffin. Coba 3 point. Wow! Wow! Luar biasa! Yes, Jalan untuk pertama kalinya. NSA Jakarta unggul atas Satria Muda Pertamina Jakarta. 1:34. Luar biasa sekali. Luar biasa. Seluruh penonton mulai berdiri. Yes. Bersorak. Gemuruh kita dengar bagaimana NSA Jakarta mengimbangi Satria Muda Pertamina Jakarta. Tidak hanya mengimbangi, saat ini sudah unggul, Bung. 3 angka NSA Jakarta unggul. 71-74. 1 menit 34 detik tersisa di kuarter yang keempat ini. Satria Muda
tinggal 3 poin. Memaksa coach Yobel Sodak mengambil time out. Kita lihat kejutan demi kejutan terjadi di seri terakhir malam. Ya. Satria Muda Pertamina yang memang pasti sudah akan lolos ke playoff. Di atas kertas diunggulkan atas NSR dan NSA Jakarta. Dan kita lihat NSA Jakarta yang hanya mengumpulkan 2 kemenangan sejauh ini. Pastinya ingin menutup season 2017-2018 dengan manis seri Malang ini dengan kemenangan atas Satria Muda Pertamina Jakarta, Bung. Ya. Kali ini hanya di 3 poin saja. 1 menit 34 detik lagi. Tanpa Jason Bryan Carter, Bung JJ. Ya. Kita lihat Winda Wijaya tadi di awal kuarter keempat juga tidak bermain. Kita lihat memang pengaruh dari Bruce Griffin. 3 poin dari Rally Pratama, Bung. Luar biasa. Sama Randy Johnson yang harus melakukan eksekusi sepertinya, Bung. Tentu saja. Oh, still. Oh, tidak. Masih. Yorohon. Sangat baik. Oh. Tidak masuk. Oh. Hari ini Yorohon. Selamat. Yorohon. Offensive rebound. Sean Griffin. Wenda Wijaya. Under 1 minute. Satu tersisa 10 detik. Anir Rimpande. Masih. Kuasai Anir Rimpande. Sayang sekali. Masih ada Bersol Griffin. Masuk. Masuk. Bersol Griffin. Membawa NSA Jakarta di tak unggul. 3 poin atas NSA Pertamina Jakarta. 45 detik waktu tersisa. Oh. Nonton bersorak kali ini. Arjanis. Sean Griffin. Luar biasa. Malam yang luar biasa. Kita lihat Satria Muda Pertamina Jakarta dalam posisi sangat tertekan. 2 poin tambahan dari Sean Griffin. 78-73, Bung JJ. Luar biasa. Sean Griffin dengan 48 poin, 7 rebound, 2 assist. Wow. Buat NSA Jakarta saat ini unggul 5 poin atas Satria Muda Pertamina Jakarta. Misalkan waktu 33 detik saja. Para penonton sempat berdiri, Bung. Ya, saya melihat, Bung. Satria Muda Pertamina Jakarta memang diunggulkan. Dan penonton, ya gimana ya, Bung? Seringkali kita menonton pertandingan di mana kita berharap sebuah tim besar bisa dikalahkan seperti Daud dan Goliat. Dan kita lihat hari ini, ya. Daud ada di NSA Jakarta dan Goliat ada di Satria Muda Pertamina Jakarta. Dan seluruh penonton yang mungkin bukan fans dari NSA Jakarta sendiri tadi berdiri dan mulai mengatakan defense, dan steal dari Sean Griffin. Dan 50 poin dari Sean Griffin membuat NSA unggul 5 poin atas Satria Muda Pertamina Jakarta. IBL fan dimanapun Anda berada. Setelah ini juga masih ada BSB yang tua melawan Pelita Jaya. Satria Muda kali ini 73 dan 78 NSA Jakarta unggul. Di sisa waktu 33 detik lagi. Dipegang oleh Sean Griffin. Dan bersama
Coach Wahyu memberikan instruksi kepada para pemainnya. Andre Rimpande pada saat membawa bola dari backcourt ke frontcourt, saya berikan kredit sebagai seorang pemain muda, pressure tinggi dalam pertandingan ini. Pemain muda ya. Bisa deliver bola ke Winda Wijaya dan juga ke Brishon Vivin akhirnya. Lihat 73-78. John Griffin sudah memasuki tim foul. Dua tembakan ke Brishon Vivin. Dua tim sama-sama tim foul kali ini. Setik tersisa. Oh sayang, short. Maka tadi 73-75. Ardianus Kalny, full trouble. Sean Griffin kembali. Oh sayang, masih gagal. Ardianus cepat sekali ke depan. Oh ada personal foul. Sayang sekali Bung. Kita lihat ada personal foul dari Mirman. Ya tiga tembakan untuk Sandi Ibrahim. Mirman foul out. Tiga tembakan untuk Sandi Ibrahim dengan keunggulan 5 poin Indonesia Jakarta. Sama time out sudah habis. Ah sayang gagal. Sandi Ibrahim. Yang kedua. Juga gagal. Winda Wijaya. Oh, ada foul di sana. Ya bisa saya pastikan dulu. 5 detik tersisa. Winda Wijaya mengambil 2 kali tembakan. Pertandingan hari ini, walaupun Satria Muda Pertamina Jakarta dipastikan lolos, kekalahan tetaplah kekalahan, Bung. Ya. Ini adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh Satria Muda Pertamina Jakarta. Pasti. Dan menjadi satu kebanggaan luar biasa. NSA Jakarta bisa mengambil kemenangan di seri terakhir. Malang. Yang pertama tadi, yang kedua, sama tuh 5 detik saja. Oh sayang, gagal. Luar biasa. Luar biasa Bung. Selesai sudah Bung. Iya Satria Muda 73 dan 79 NSA Jakarta. Selamat kepada NSA Jakarta dan Anda masih menyaksikan IBL Pertalite 2017-2018. Kali ini masih ada SB Yang Tua melawan Pelita Jaya Jakarta. Dan kemana-mana masih di seri yang ke-8 di Kota Malang. Sean Griffin 50 points! Untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Give the
Kita beri tepuk tangan juga untuk tim pemenang pertandingan kali ini, NSA Jakarta. Yang mau bola dari Griffin. Momen. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Preston Griffin, 50 points for this game. Sebelum kita menyaksikan pertandingan terakhir, kita akan adakan games persembahan dari IndiHome. Saya butuh 3 orang yang mengikutan games. 3 orang ikutan games. Saya pilih dari bawah, ada yang ikutan enggak? Games. Saya butuh 3 orang aja. 1, 2. 1 orang lagi, sebelah sini. Yang saya pilih tadi siapa? Yang saya pilih tadi sudah 2 orang. Kamu aja mas. Ya oke, 3 orang. Games persembahan dari IndiHome. Wah, pertandingan tadi menguras emosi, menguras tenaga. Kita tenangkan dulu. Iya, terus dulu. Nama? Bima. Bima. Nama? Avan. Avan. Satu lagi mana tadi? Gak ada. Oh iya. Wah, pertandingan seru banget ya tadi ya. Oke, nama kamu siapa? Cesar, sini dulu. Boleh dibantu, Mas? Iya. Sini kalian baris masing-masing orang, nanti kita akan kasih hadiah semuanya. Asal masukkan bola ya. Jadi kita taruh satu bola di situ, kamu ambil, dribble, lay up. Kalau nggak masuk, masukin terus undering aja ya. Gampang kan? Silakan posisikan bolanya. Tapi sebelum, siapa dulu? Kamu dulu. Sebelum itu kita putar dulu 10 kali. Oke. Satu tangan tunjuk ke bawah. Iya, oke. Putar 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ambil bola ya. Iya. Oke. Sampai masuk. Oke. Peserta pertama lolos. Peserta kedua sama, putar 10 kali. Yuk, langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woi, wah, jagoan. Kasih bola ya. Oke. Peserta ketiga, boleh sebelah sini bolanya. Iya. Yeah. Oke, langsung putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sehat? Oke, tenang aja. Tiga-tiganya kita kasih hadiah persembahan dari ini om. Sini yuk, hadapnya hadap sini. Hadap sini, iya.
Terang aja, ketiga-tiganya kita kasih hadiah. Terima kasih sudah mau senang-senang sama kita. Dikasihkan aja langsung, Mbak. Iya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang belum punya internet di rumahnya langsung berlangganan IndiHome. Cara gampang banget, langsung install aplikasi My IndiHome di handphonenya. Dan teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi tersebut. Oke, terima kasih. Dadah. Sesaat lagi dan segera menyaksikan game antara BSB Hang Tuah berhadapan dengan Pelita Jaya Jakarta. Dengan kandungan oktan 90 untuk mesin berkompresi tinggi, jadikan pembakaran lebih baik dan lebih efisien hingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Dengan oktan 90, itu yang ku mau. Pertalite, melaju lebih jauh. Buat kalian para milenials, ada yang baru bikin kamu semua jadi keren maksimal. Kartu debit Britama Series dengan banyak pilihan desain seru sesuai passion dan jiwa mudamu. Dilengkapi fasilitas e-banking, gratis asuransi kecelakaan diri, dan beragam fasilitas lainnya untuk maksimalkan semua aktivitasmu. Segera buka tabungan BRI Britama. Pilih sendiri kartu debitmu. Kartu debit Britama Series, makin maksimal dalam genggaman. Oh, HP gue loading terus nih. Ke rumah lu aja yuk. Tapi rumah gue nggak ada internet. Udah, tenang aja. Rumah lu bakal ada internetnya. Oh, jalan ditutup lagi. Kita lewat sana. Kita pasti terlambat. Tenang, ada IndiHome. Kita akan menyelesaikan misi ini. Yes! Di setiap aktivitas lo. Kombinasi buahnya bikin hari makin seru. Cobain sekarang juga. Green Sense, segarkan hari lo. Buat rame-rame, kini ada yang 1,5 liter. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Where a thousand journeys begin. For business or pleasure, an unforgettable experience, and precious moments are shared with the ones you love. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Ayo teruslah berkobar, karena kita adalah energi. Asian Games 2018, Energy of Asia.